Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini saya nak ajar buat puting jubah. Okey, hari tu kita belajar buat bola. Kita buat bola, pada hari ini kita ajar buat jubah. Potong jubah pula. Okey, jubah ikat ya. Okey, hari ini kita potong kain warna biru. Di atasnya adalah belah bahagian atas lah. Yang di bawah ni adalah kain belah terbalik. Jadi kita bentang dia. Kita guna kain 3.5 meter untuk buat jubah. Okey, jadi hari ni saya buat jubah saiz mungkin cm lebih kurang macam tu lah. Cm, cf tu sebab dia kecil, jadi mungkin kain kita akan lebih sikit lah. Dengan dia rendah kan. Okey, jadi kita bentang bagi elok. Kemudian kita lipat. Peralatan seperti gunting, pembaris, jam meja dan lain-lain keperluan lain. Keperluan lain ya. Ini saya tarik sikit. Okay. Hari ini saya tak guna jarum, saya letak buku. Boleh je ambil buku-buku. Buku yang ada di rumah kita. Jadi kita tak perlu pakai jarum lah. Okay. Sekejap saya minta linci ya. Linci dia. Okay, basi yang kita perlukan adalah tepi ni adalah 1 inci. Sini 1.5 inci. Sini dekat tangan, bahagian tangan 1.5 inci juga. Bahagian leher saya ambil 1.5 inci. Di bawah saya ambil 1 inci. Okey. Cara dia, kita tanda lah. Okey, kalau banyak-banyak saya tak tanda dah. Saya terus potong je. Kat sini pun 1 inci. Cara dia, kita tak boleh angkat kain masa kita potong. Kita letak macam tu, kita bawa. Kita masuk gunting di bawah kain. Okay. Potong, ikut macam tu. Dapatkan basi dia ya. Ini adalah 1 inci ya, masih jahit. Sekiranya anda nak bagi kembang lagi, boleh je tambah lipat kain tu bagi lebih, kemudian tambah kat sini bagi kembang. Ya, jadi kat sini saya dah ambil 5 inci, jadi saya tak ada tambahan apa dah lah. Jadi kita potong bawah.
Okey, dah siap untuk bahagian depan. Jadi, kita ambil bahagian belakang. Buat si depan ke di belakang? Si depan. Okey, cuba ni kita nak buat zip hadapan. Seperti baju yang saya pakai ni, zip depan ni. Okey, untuk siapa yang nak letak zip, kita perlukan 1 inci di sini ya, untuk zip belakang lah. Kalau kata kita nak letak zip di depan, kita ambil cukup-cukup je kat sini, jadikan dia sebagai lipatan. Okey. Ambil jarum ataupun ambil buku, lapik. Kemudian kita potong. Saya tak tanda dah. Kita tanda dulu satu bahagian leher setengah inci, bahagian bahu setengah inci, bahagian tangan setengah inci, tepi bawah ni 1 inci, bawah ni 1 inci. Okey. Kalau betul-betul buat ya, dalam masa sejam siaplah baju buah ni. Carbon ya. Kita lekat. Tekan sikit. Kemudian kita tengok ya. Lekat ke tak? Okey. Lekat ya. Okey, boleh je. Di tengah ni kita nak garis pun boleh. Tak ada masalah. Okey, dah siap dah bahagian depan dengan belakang. Baru beberapa minit. Kemudian kita ambil tangan pula. Tengok kat sini, cukup dah tangan. Cukup lah. Ambil bahagian. Terima kasih.
main konten lebih banyak sikit lah. Lepas ni kita ni kita nak dapatkan tangan ya. Kita lipat sampai habis. Kemudian kita lipat sekali lagi. Kalau untuk nak buat bahagian bawah ni ada getah, kita tambah dalam 2 inci ya. Okey, basi je dia yang lain 1/2 inci, 1/2 inci. Kalau untuk buat biasa macam tangan macam ni, kita just ambil 1 inci je. Jadi yang ni pemilik baju ni nak pakai ada getah, jadi kita tambah 2 inci ya. 2 inci juga kat sini lah. Jahitan pula. Okey, jumpa lagi.